sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun, masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut, lanjut Mas. Semua dari pembicaraan dengan Bapak dan Kakak lanjut. Biar 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 cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya apa namanya? Saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, punya mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka enggak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa tuh? Muporet Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia enggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Aminnya kurang kencang. Amin.